Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga uji coba melawan Libya di Madan Sport Complex Atalia Turki pada Jumat 5 Januari 2024. Ini menjadi pertandingan kedua yang dihadapi Timnas Indonesia melawan Libya. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari tim asal Afrika Utara itu. Skuad asuhan Shin Tae-yong secara mengejutkan dibantai dengan skor 0-4 dari Libya. Dalam pertandingan itu, Shin Tae-yong menurunkan 22 pemain untuk menghadapi Libya. 11 pemain pertama bermain lebih awal di babak pertama selama 45 menit. Di babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan 11 pemain lagi yang berbeda. Ada 6 pemain yang tidak bermain pada leg pertama, yakni Asnawi Mangku Alam, Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Sandy Walsh, Alkan Bagat, dan Sayana Patinama. Asnawi Mangku Alam disimpan karena kabarnya mengalami cedera parah. Untuk kiper, Shin Tae-yong menurunkan Syahrul Trisna dan menyimpan Hernando Ari serta Muhammad Riyandi. Sementara Sandy Walsh belum bisa bermain karena baru tiba di Turki setelah menempuh perjalanan jauh. Adapun untuk Sayana Patinama harus pulang kembali ke Belanda karena ibu kandungnya sakit. Sayana Patinama pun juga belum bergabung lagi bersama Timnas Indonesia di Turki. Pemain berposisi bek sayap kiri itu dipastikan absen dalam pertandingan nanti. Terakhir ada Alkan Bagat yang baru tiba di Turki pada 3 Januari 2024. Untuk pertandingan kedua ini, Shin Tae-yong harus fokus membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Pasalnya, hasil pertandingan besok malam pukul 20 waktu Indonesia Barat itu berpengaruh kepada ranking FIFA. Kami mencoba memprediksi daftar susunan pemain yang akan diturunkan Timnas Indonesia terlebih dahulu. Diyakini, dalam pertandingan kedua nanti, Shin Tae-yong akan kembali memainkan formasi 3-5-2. Formasi itu sempat tidak dipakai pada leg pertama karena Shin Tae-yong lebih menerapkan taktik 4-4-2 dan 4-1-3-2. Untuk posisi kiper, Hernando Ari akan mengisi pos tersebut. 3 pemain di belakang akan ditempati oleh Alkan Bagat, Justin Hapner, dan Jordi Amat. Lanjut di back sayap kanan akan ditempati oleh Asnawi Mangku Alam. Kapten Timnas Indonesia diprediksi sudah sembuh dari cedera ringannya. Pindah ke posisi back sayap kiri yang mungkin ditempati oleh Sandy Walsh. 3 pemain di lini tengah sepertinya akan dimainkan oleh Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Egy Maulana Fikri. 2 striker di depan dimainkan oleh Rafael Struik yang berduet bersama Dendy Sulistiawan. Setelah melawan Libya, Timnas Indonesia langsung berangkat ke Qatar pada 6 Januari 2024. Setibanya di Qatar, Timnas Indonesia masih menjalani satu uji coba lagi melawan Iran pada 9 Januari 2024. Setelah itu baru bertanding di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jelang menghadapi Timnas Libya, Timnas Indonesia memiliki misi untuk balas dendam di pertemuan pertama, yang dimana skuad asuhan Shin Tae-yong menelan kekalahan besar, yaitu 0-4. Di laga kedua, Timnas Indonesia akan berusaha untuk bermain menyerang. Ada sejumlah pemain yang perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia, salah satunya Ahmed Ekrawa. Ia kini menjadi momok menakutkan bagi Mark Locke dan kawan-kawan. Ahmed Ekrawa berhasil mencetak gol pembuka bagi Timnas Libya saat menghadapi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kabarnya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan di pertandingan pertama. Pasalnya gegara beberapa pemainnya melakukan blunder hingga membuat Garuda Indonesia harus kecolongan 4 gol tanpa balas. Laga ini merupakan pertandingan uji coba jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia. Setelah menghadapi Timnas Libya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sedangkan Timnas Libya akan menghadapi Mauritius di kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Kemenangan 4-0 atas Timnas Indonesia di pertandingan sebelumnya akan menjadi modal penting bagi Timnas Libya. Selain itu juga, dari segi kualitas pemain, mereka sedikit lebih diunggulkan dari Timnas Indonesia.
Jika mengalahkan Libya di pertemuan kedua, timnas Indonesia bakal menggeser satu negara di ranking FIFA. Lantas, siapa negara yang dimaksud? Jadi di laga kemarin saya tidak melihat hasil akhir, namun lebih kepada mengecek kondisi pemain. Sebab, sejak TC Turki, kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin Fas kecewa dengan hasil, namun percayalah, tim terus mengalami perkembangan yang positif, kata Sintayong, mengutip dari laman resmi PSSI. Karena itu tak heran Sintayong benar-benar melakukan eksperimen di laga tersebut. Tak tanggung-tanggung, Sintayong sampai melakukan 11 pergantian pemain. Pergantian mencapai 11 pemain menunjukkan bahwa laga 2 hari lalu itu tidak didaftarkan ke FIFA sebagai laga Tier 1 atau FIFA Match A. Sebab, jika didaftarkan ke FIFA, pergantian hanya diizinkan 5 pemain saja. Berhubung tidak didaftarkan ke FIFA, laga 2 hari lalu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan FIFA. Baru pada laga kedua yang digelar pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan Timnas Indonesia versus Libya akan didaftarkan ke FIFA. Lantas berapa poin yang didapatkan Timnas Indonesia jika sanggup melakukan revans alias mengalahkan Libya yang kini menempati peringkat ke-120 dunia? Menurut perhitungan laman footballranking.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan 2,93 poin jika meraih kemenangan. Tambahan 2,93 poin membuat angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1066,94. Hasil itu sudah cukup mengantarkan Jordi Amat dan kawan-kawan naik satu peringkat dari posisi 146 ke 145 dunia, menggeser Botswana 1064,50 poin. Bagaimana jika kalah lagi atau imbang dari Libya? Jika bermain imbang, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 0,43 poin dan masih tertahan di peringkat 146 dunia. Sementara jika kalah, skuad racikan Sintayong kehilangan 2,07 poin. Kekalahan juga membuat Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 146 dunia dengan 1061,94 angka. Satu hal yang pasti, Sintayong diprediksi menurunkan para pemain terbaiknya sejak awal laga. Terima kasih ya udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bye-bye!